Noni, tolong ubah selingkuhanku jadi tua. Selingkuhan? Aku bawa selingkuhanku tinggal di rumah. Untung istri kamu lagi di luar, jadi kita bisa berduaan. Iya dong sayang, sini, mau dulu. Sayang, aku pulang. Gawat, istriku pulang, kamu harus sembunyi. Cepet. Karena istriku mendadak pulang, aku terpaksa sembunyi selingkuhanku di kamar. Sayang, kok kamu gak bukain aku pintu sih? Sorry sayang, aku gak dengar. Itu siapa yang tidur di kasur? Ini mamaku. Yaudah, kita ngobrol di luar aja ya. Please, ubah dia biar jadi mirip mamaku, supaya istriku gak curiga. Easy, tapi kalau kamu mau ubah dia jadi muda lagi, kamu harus bawa dia ke sini. Duh, sayang, kok aku jadi tua? Ini cuma sebentar aja kok, biar istriku gak curiga. Sekarang kita ke Noni. Wah, sayang, kamu mau kemana? Aku mau ngantar mama beli makan. Mending mama di rumah aja, kamu aja yang pergi beli makan. Tapi... Udah ma, biar Topan aja yang pergi. Sayang, kamu pergi beli makan di sana. Iya deh. Sekarang kita tinggal berdua, ma. Apa-apaan kamu? Aku ini mertua kamu. Justru itu, makanya aku dendam. Mama lupa. Mama gak sudi ya punya calon menantu miskin kayak kamu. Pas aku miskin, mama selalu hina aku. Ma, gaji Bel udah gak transfer ya? Alhamdulillah bulan ini gaji Bel besar. Dih, baru duit segini aja belagu. Mama tuh mau kamu transfer tiap hari. Pas kaya malah dimanfaatin. Karena aku udah nikah sama anak kamu, jadi aku bisa bebas balas dendam. Tunggu, kamu salah orang. Selingkuhanku. Doni, tolong, rumah kami ada hantunya. Pergi kalian. Sejak kapan hantu itu ada di rumah kalian? Gak tahu juga, Noni. Itu rumah suamiku, dan aku baru aja pindah setelah kami nikah. Jadi hantu itu penghuni rumah suaminya? Kok dia panik gitu? Fix, dia nyembunyiin sesuatu. Please, usir hantu itu, Noni. Cukup buka botol ini, dan hantu itu bakal tertangkap ke dalamnya. Makasih, Noni. Dengerin aku baik-baik. Setelah kamu tangkap hantu itu, bawa dia ke sini. Jangan sampai suamimu tahu. Pergi kalian. Saya buka botolnya sekarang. Yes, dengan gini gak ada lagi yang ganggu kita. Sayang, kamu tidur duluan ya. Aku mau ke suatu tempat dulu. Mumpung dia tidur, mending aku habisi aja dia. Stop! Loh, kok om gak bisa gerak? Ternyata bener kata hantu itu. Ini Noni. Nice. Pergi. Noni, kok dibuka sih? Diam, aku mau baca ingatannya. Dulu aku nikah sama cowok itu. Terus aku pindah ke rumahnya. Akhirnya kamu nyampe juga. Tiba-tiba pada suatu malam. Udah aku duga, ternyata suamimu psikopat. Apa? Kamu, kok kamu ada di situ? Dia kesini buat balas dendam sama kamu. Noni, aku mau tangan kakakku hilang. Kamu amun sama kakak sendiri. Habisnya, dia rampas duit jajan aku. Wih, bisa beli boba nih. Wih, adek kakak, banyak duit nih. Tapi kan kak, aku pengen beli boba. Nih, 10.000. Anak kecil gak boleh jajan banyak. Padahal kan aku mau beli boba. Duit 10.000 mana cukup. Aduh, jangan nangis. Uang 10.000 tuh cukup kok buat beli boba. Hah? Apa iya? Iya dong, rasa bobanya bisa kita nikmatin dari Chimori Yogurt Squeeze rasa brown sugar. Iya, rasa brown sugarnya persis banget kayak minuman boba. Ngemil enak, cuma 10.000-an, no worry. Cuma 120 kalori. Aku belinya di Alfamart loh. Chimori bikin BM bobaku terpenuhi. Ngemil no worry, ya cuma Chimori. Yaudah deh, sekarang aku mau pulang aja. Karena aku udah kenyang. Wah, gitu doang. Gak jadi minta bantuan. Woi bocil! Noni, ubah mamaku jadi cewek terburik sejagat raya. Mamaku seorang model yang cantik. Setiap aku jalan sama mama... Bu, ini anaknya ya? Mamanya model, tapi kok anaknya buruk rupa? Bukan kok, ini anak tetangga saya. Anak tetangga? Mama jahat. Sayang, maafin mama ya.
Kok mama jahat sih, gak ngakuin anak sendiri? Ya maaf sayang, abisnya mama tuh malu punya anak kayak kamu. Apa? Malu? Mama tuh harus jaga image, mama kan model. Pacarku, happy anniversary. Sayang, masa mamaku bilang... Wait, itu mama kamu, kok cakep banget? Assalamualaikum tante. Kok bisa sih tante secakep ini, sedangkan anaknya ya gitu. Sayang! Ya gimana ya, itu bukan anak kandung tante, tapi hasil adopsi. Oh, pantas aja beda jauh. Keterlaluan, mulai sekarang, kamu bukan mamaku! Well, kita gak perlu bikin mamamu jelek, soalnya dia kan udah jelek. Maksudnya? Kamu lihat ini. Karena nyesel bikin kamu sedih, mama jadi dandanin diri sejelek mungkin. Astaga, Noni. Dan daripada bikin mamamu jadi jelek, mending kamu ikutin rahasia cantiknya. Mama kamu nemuin hacks yang bisa bikin kulit glowing dan lebih cerah 99% berhasil, asalkan pakai brightening serum yang lagi viral, White Lab and 10 Dose Plus Brightening Serum. Habis pakai brightening serum di wajah, pijat wajah pakai sendok steril kayak gini. Oh ya, ini sendok dingin yang udah dimasukin ke kulkas ya. Setelah face massage pakai sendok, kulit jadi lebih sehat karena aliran darah lancar. Kulit juga jadi lebih cerah karena pakai serum yang bikin kulit cerah maksimal tanpa batas. Kombinasi Cybrek dan Niacinamide grade tertinggi bikin serum ini jauh lebih efektif untuk mencerahkan. Kalian semua harus cobain. Mama, maafin cinta. Gak seharusnya mama jelek gara-gara cinta. Maafin mama juga ya. Gak seharusnya mama bikin kamu minder. Ya udah, kalau gitu gimana kalau mama ajarin cinta dan biar cantik? Kok dua-duanya cakep? Noni, ada yang aneh sama suami sama anak tiriku. Aku baru aja dinikahin sama seorang duda. Will you marry me? Aku pun tinggal di rumahnya dan ketemu sama anaknya, tapi... Sayang, kenalin, ini anak aku. Aku sadar, ada yang aneh sama anak suamiku. Ternyata dia gak bernafas, alias sudah almarhum. Kami bahkan tidur di kasur yang sama. Terus paginya, anak itu hidup. Aku berusaha mikir positif dan nerima anak itu dalam hidup aku. Tiba-tiba aja, aduh, kok kepala aku pusing ya? Habis itu, badan aku lemes dan aku sakit-sakitan. Udah aku duga, pasti anak itu pakai cincin yang sama yang kamu pakai. Bentar dulu. Setelah dipikir-pikir, iya, dia pakai cincin yang sama kayak aku. Suamimu itu pernah datang ke sini. Noni, please hidupin anakku lagi. Pakaiin cincin ini ke tangan anakmu dan ke tangan orang lain. Dengan kayak gitu, energi kehidupan orang ini bakal pindah ke anakmu. What? Berarti aku bakal... Betul. Tapi cara ngilangin sihirnya sangat mudah. Kamu tinggal cabut aja cincin di tangan anak suamimu itu, dan sihirnya bakalan hilang. Oh iya, kalau gitu aku bakal cabut sekarang juga. Wait, karena kamu masih lemas, mending kamu makan dulu. Nih, Kenzel single sosis mini. Wow. Kenzel single sosis mini, enaknya beda ya? Kenyal pas digigit, beda sama sosis lain. Sosisnya dimakan dingin pun tetap enak. Tekstur dan kulitnya kenyal. Wow. Ini sih buat dibagi-bagi. Ini mah bukan cuma anak-anak doang yang doyan, orang dewasa juga. Menurutku udah keisi nih, sekarang kirim aku ke anak itu. Well, apa yang udah ditukar gak bisa dikembalikan. Mumpung dia lagi tidur, aku cabut aja cincinnya. Iya, semudah itu. Kamu? Gak akan aku biarin kamu ngambil nyawa anak. Kamu?